teman-teman, sayangnya di sini saya nggak dapat petunjuk apa-apa. Jadi saya harus naik ke atas bukit sana. Mungkin nanti saya ketemu dengan hewan yang saya maksud, yaitu ular. Oke, teman-teman, ternyata petualangan kali ini cukup melelahkan. Walaupun sampai detik ini saya masih belum menemukan apa-apa. Rupanya di sana terdapat air terjun. Yuk, kita ke sana. Akar-akar seperti ini, mungkin ular ini tadinya berjemur untuk membantu pencernaan. Jadi saya akan perannya agar dia tidak naik ke atas, teman. Oke. Oke, teman-teman, ternyata cukup terbayar rasa lelah saya, walaupun ularnya lumayan kecil. Ini rupanya anak ikan, teman. Cukup terbayar rasa lelah saya. Oke, kali ini saya akan membawa ke pinggiran air. Anak piton warnanya cukup cantik, walaupun dia kecil saya nggak berani sembarangan karena dia masih liar. Oke. Ini anak piton, teman. Begitu dia tertentu dengan lembut, dia juga menyerang kita, asal jangan sampai dikasih. Oke, teman-teman, karena ini waktu sudah mulai malam, jadi saya harus pulang. Baiknya kita rilis kembali ke hutan anak pitonnya agar dia tetap lestari.